Okey, kita tengok contoh tiga ini di mana sekarang Q, okey, sekarang kalau diberi pada soalan Q adalah sebagai perkara rumus dia. Kamu kena tukarkan dia nak P sebagai perkara rumus. Okey, kalau kita tengok kat sini punca kuasa 2. Ah, yang ini tak ada apa-apa, macam nak hilang kan. Kita dah kuasakan 2. Ha, jari tu dah elok dah, tak payah tengok. Dah tahu dah memang kat situ. Ha, sini dia punya ninya ya. Ha. Itu yang karang. Cikgu, macam mana cikgu? Tak faham pun. Dah kamu tengok jari, mana nak faham yang kat depan ni, matanya tengok ke lain. Okey, boleh. Jadi bila Q kita akan kuasa 2 kan, dia akan jadi Q kuasa 2 sama dengan P. Cikgu, P tu dekat kanan, bukan dia punya kalau perkara rumus mesti berada di kiri ke? Ha, kita pindahkan je lah, P sama dengan Q kuasa 2. Okey, boleh. Ayat ini sama je. Ha, jadi P per 3 sama dengan W kuasa 2. Ha, dia nak P je. 3 tu bawa ke sini. Ya, yang bawah tu adalah bahah. Bila pindah jadi darab, jadi P sama dengan 3W kuasa 2. Ha, simple je. Okey, sama juga dengan ni S. Dia akan jadi punca kuasa 2 S sama dengan P. Jadi P sama dengan punca kuasa 2 S. Ini ha. Macam mana? T sama dengan 1 per P kuasa 2, betul? Soalan dia. Ha. Macam mana cikgu? Macam mana? Okey, bawa P ke T dulu. Dia kan dia punya panduan ya, kalau ada pecahan, selesaikan yang pecahan tu dulu. So dia akan jadi P kuasa 2 sama dengan 1 per T. Jadi P punca kuasa 2 1 per T. Ha, itu je. Ha, habis. Ha, boleh.